Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om John Ngaritan dimanapun panjenengan berada, salam ngarit, salam ngosek, esek dari Blitar Utara lur. Dulurku, di video kali ini saya memperlihatkan amunisi baru yang masih anget yang akan diboyong ke kandang sapi milik Mbah Imam Kabulur, atau yang dulu punya sapi hitam super besar yaitu si Bungoh. Dan di hari ini insya Allah akan memboyong sapi bakalan baru untuk amunisi di tahun ini. Dan menurut saya lur, sapinya hampir serupa dengan si Wariso, dimana sapi ini berjenis limusin, cuma belum pure lur, masih cross terlihat dari postur, kemudian punuk. Ini merupakan sapi cross, bukan murni limusin, dimana ada putih di kepalanya yang menunjukkan ada darah simentalnya. Kemudian limusinnya, untuk punuknya ada kejawa-jawaannya lur. Dan ini merupakan proses untuk penurunan sapi ini di kandang Mbah Imam dulur. Nah ini lur, ini nyampe rumah udah mau maghrib lur. Ini jadi mohon maaf ketika videonya belum jelas. Ini saya perlihatkan proses untuk penurunannya masuk ke kandang Mbah Imam. Untuk review sapi ini selengkapnya tunggu di video berikutnya dulurku. Jadi buat sedulur semua yang belum support channel ini, jangan lupa di subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan ketika Om John Ngaritan memposting video baru berikutnya dulurku. Oke lur, semoga terhibur. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acha acha ba.